Hanya karena penasaran, remaja ini nekat masukkan kabel USB ke kemaluannya. Rasa penasaran yang tinggi bisa mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal nekat yang justru bisa membahayakan diri sendiri, sama seperti sebuah insiden mengejutkan yang terjadi di Inggris yang satu ini. Karena penasaran, remaja pria ini sampai nekat memasukkan kabel USB ke dalam tubuhnya. Seperti dikutip dari India Times, remaja lelaki yang tidak disebutkan namanya itu nekat melakukan hal tersebut karena dorongan rasa penasaran seksualnya. Sang pria memasukkan kabel USB itu melalui uretra atau saluran kencingnya. Namun sayang, tiba-tiba kabel tersebut tersangkut dan terputus sehingga remaja tersebut tak bisa kembali menariknya keluar. Pihak keluarga pun segera membawa pria 15 tahun itu ke rumah sakit usai mengetahui bahwa dirinya mulai mengalami kencing darah. Awalnya upaya untuk mengeluarkan kabel tersebut gagal, sehingga sang pria dipindahkan ke University College Hospital London. Menurut sebuah laporan, dokter yang merawatnya pun baru mengetahui apa yang sebenarnya terjadi setelah dia berbicara hanya berdua dengan sang remaja pria. Hal itu dikarenakan sang pria merasa malu jika harus mengungkapkannya di depan keluarganya. Berdasarkan dari hasil ronsen terlihat bahwa ada kabel USB yang tersangkut di dalam tubuh remaja itu. Dokter yang merawatnya pun memutuskan melakukan operasi dengan membuat sayatan di antara alat kelamin dan anusnya untuk mengeluarkan kabel USB. Untungnya pada akhirnya kabel USB berhasil dikeluarkan dan di hari selanjutnya sang remaja pria sudah diperbolehkan pulang. Namun dia masih harus menjalani pemeriksaan rutin selama 2 minggu dan pemantauan setelahnya. Memasukkan benda asing ke organ intim sangat tidak disarankan karena dapat menyebabkan sejumlah komplikasi. Menurut andrologis London Amr Rahim kepada Daily Mail, memasukkan benda asing ke dalam organ intim bisa menyebabkan infeksi saluran kemih hingga cedera urinari.